Tebalai selepas melihat putra itu, manakala putra dan pengawal berlari mengikuti putih hingga ke rumah. Assalamualaikum. Mak Kundung melihat seorang lelaki berpakaian mewah. Mak Kundung menjangka dia seorang yang kaya. Waalaikumsalam, ya tuan. Yang mencari gadis cantik yang menyanyi di dalam hutan tadi. Dia nak makcik ke? Kundung mendapat satu akan dan berangan-angan akan berkahwin dengan orang kaya. Mak Kundung tidak tahu bahwa itu adalah putera raja. Iya, itu anak makcik. Merah, oh merah. Kenapa, Mak? Kacau saja merah tidak. Cepat siap-siap. Ikut Mak, kita akan jadi orang kaya. Putih, kau pergi ikut aku. Tapi jangan ikut dekat-dekat. Ikut jauh-jauh. Aku tak nak orang kaya tu nampak kau. Faham tak? Putih faham, makcik. Putih yang ketakutan selepas dikejar oleh putra itu hanya berdiam diri dan mengikuti saja maksatan Mak Kundung. Putra Mak Kundung dan Merah tiba di pohon beringin manakala Putih menyorok di belakang pokok. Mak Kundung dan Merah terkejut kerana di dalam hutan ada pokok dan buaya yang sangat cantik. Putra melihat Merah, dia merasa pelik kerana gadis yang dikejar tadi bukanlah seperti itu. Apa nama tuan hamba? Nama hamba bawa Merah, tuan. Hambakah yang menyanyi di buaya ini tadi? Ya tuan, Merahlah yang menyanyi di sini. Putra berasa sangat hayat. Dia sangat yakin bukan Merah gadis yang dilihat tadi. Oh begitu, bolehkah Merah tolong naik atas bayan dan menyanyi seperti tadi? Merah pun naik di atas bayan. Akan tetapi buaya itu tidak bergerak. Mama, macam mana ni? Nyanyi je lah Merah. Laju, laju, buai ku laju. Ma, buai ni tak nak bergerak. Buai, laju, buai ku laju. Tolonglah buai Merah nak kahwin dengan orang kaya. Putra dan pengawal menutup telinga kerana tidak tahan mendengar suara Merah yang sumbang. Itu putra, itu berasa sangat merah kerana Mak Kundung dan Merah telah menipu putra itu. Kok cukup berhenti. Berani kamu berdua menipu beta. Tahukah kamu, beta ini adalah putera raja. Mak Kundung dan Merah merasa sangat takut kerana tidak menyangka bahawa orang kaya itu adalah putera raja. Maafkan patik tuanku, sebenarnya anak patik seorang lagi bernama Putih yang bermain di buayan ini. Bawa dia kemari. Inilah anak patik tuanku, namanya Putih. Pergilah naik buayan itu. Putih takut mati. Baik. Naiklah beta, hanya ingin mendengar suara tuan hamba. See you.
dan merah rasa sangat menyesal akan perbuatannya kepada putih. Kita sangat suka mendengar suara Tuan Ambal. Sudika Tuan Ambal menjadi pemain suri beta. Tetapi satu tiada siapa-siapa lagi di dalam dunia ini. Beta akan menjaga Tuan Hamba. Maafkan Makcik Putih. Makcik berjanji tidak memukul dan memaksa Putih lagi. Kita akan membuang Mak Kundul dan Merah dari kerajaan Beta. Kerana kamu berdua menipu Beta. Maafkan kami, Tuanku. Maafkan kami, Putih. Putih maafkan lagi dan Merah mari ikut Putih hidup bersama-sama. Mak Kundul dan Merah sangat menyesal akan segala perbuatan mereka kepada Putih dan Mak Labu. Walaupun selalu mendera Putih, Putih masih lagi melayan mereka dengan baik dan sudi memaafkan mereka. Terima kasih kepada pelajar Cili Cadikara Lutul Ilmi atas persembahan yang menghiburkan sebentar tadi.